Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Umi dan ibu-ibu yang ada di studio dan penonton ada di rumah, kita sekarang sudah ada Adit yang katanya mau ngasih kejutan sama pacarnya. Tapi mau ngasih kejutan di rumah Uya, di acara TV, tapi kok yang dibawa cuma bunga kecil sama boneka. Iya benar. Orang mah mau di rumah Uya, mau ditonton di Indonesia, kamu apa kek bikin kejutannya? Pacar saya itu, saya tahu banget, dia tuh baik, dia suka banget sederhana. Sederhanaan dia, hal-hal kayak gini pun dia udah bahagia banget, Mas. Oh. Ini kayak aku. Suka kesederhanaan. Ya, suka. Suka kesederhanaan. Yang penting niat kali ya dilihatnya. Oke, berarti udah serius ya? Serius banget sih, emang kita juga deket-deket ini mau menikah. Oh, mau nikah. Oke. Kita doain semoga lancar. Benar. Ya. Amin. Ini namanya Nurul kan? Nurul. Kita undang aja langsung ya. Ya. Ya, Nurul. Oke, silakan duduk atau berdiri langsung mungkin. Nah. Ya, di sini. Tengah dikit. Nice. Ini ya di sini. Oke. Waduh. Nah, sip. Oke. Buka. Hey. Ini rapiin sayang, Mas. Kamu tahu kenapa aku ajak kamu ke sini? Kenapa? Karena aku mau ngasih kamu kejutan, karena ini ada hari anniversary kita. Yeay! Bahagia! Hei! 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 Mas, tahu gak? Kenapa? Dia bukan Nurul, dia bukan pacar saya. Maksudnya apa lo kayak begini? Kenapa ya? Wah, kenapa? Tuh beres, tuh beres. Gini, sorry. Lo mau ngasih kejutan? Ya, Bapak. Lo tiba-tiba ngerobek bonekanya di depan dia, itu maksudnya Mas, apa? Mas tahu kenapa saya kayak gini? Enggak tahu. Dia bukan Nurul. Tanya sama dia bukan Nurul, Mbak. Dia bukan Nurul. Kita salah orang. Ya, dia siapa? Tanya sama orangnya, dia siapa? Ngaku. Kamu siapa? Aku bisa jelasin, Mas. Iya. Aku ini emang bukan Nurul. Loh. Gue jadi bingung nih, maksudnya gimana sih? Tapi ya, aku tuh mau ngebongkar kebusukannya Nurul. Ya, lu siapa? Kamu itu adalah... Aku saudari kembarnya Nurul. Oh, saudara kembarnya Nurul. Dan lo mau bongkar kebusukan apa maksudnya? Dia itu tuh dari dulu selalu ngerebut cowok yang aku suka. Apa sih? Kamu jangan fitnah ya. Oke, tunggu. Aku gak fitnah. Okay, Nurul tuh kembar. Nurul sama kembar, Mas. Oke, jadi kamu saudara kembarnya Nurul? Iya, Mas. Oke, terus? Iya. Oke. Saya bingung nih jadinya. Jadi kamu tadi siapa namanya? Clara. Nurul sama Clara, bedanya jawab orang kembar mah Yanti sama Yinti gitu ya. Iya. Ini Rina, ini Clara sama Nurul. Jauh banget ya. Oke. Oke, terus jadi lo mau menunjukkan ke dia bahwa Nurul itu kenapa? Nurul itu bukan perempuan baik-baik. Nah, itu kan kembaran kamu. Saudara kembar kamu loh. Tapi tuh dia udah nusuk saya dari belakang, Mbak, Mas. Jangan sendiwara lah. Ini kalau akal-akalan kamu doang kan, kamu pasti mau mau dapetin aku lagi kan? Dia mau balikin kan? Gimana maksudnya? Aku dia ini masih sayang banget sama saya. Tuh. Mau dapetin kamu lagi. Kamu pernah pacaran sama dia? Dia mantan saya, Mas. Sebelumnya memang pernah pacaran. Kamu pernah pacaran sama dia, terus maksudnya? Dia selingkuh, akhirnya saya putusin dia. Kamu pacaran sama kembarannya? Enggak, sama dulu sempat sama dia pacarannya dan akhirnya dia selingkuhin saya dan saya putusin. Tapi dia masih sayang sama saya, makanya dia kayak gini nih sekarang. Wah, jadi lu pacaran. Aku sama sekali gak sayang sama kamu. Aku juga udah punya pacar kok, Bram pacar. Namanya. Pacar? Iya. Selama ini bukan kamu jomblo. Jadi menurut Adit, dia begini karena dia pengen balik lagi sama kamu. Iya, Mas. Dari dulu kayak tapi gitu. Tapi sementara lo bilang orang lo udah punya pacar. Iya, Mas. Oke, saya dulu dia yang selingkuh. Dia. Apa buktinya dia selingkuh? Iya. Oke, ada buktinya. Oke. Saya bisa ngasih lihat ini. Oke. Foto dia. Oke. Lihat. Ini benar dia kan? Ini kamu kan? Coba. Benar. Itu bukan
saya, Mas. Itu tuh kembaran saya. Coba zoom. Jadi ini menurut kamu ini kembaran kamu? Iya. Nurul? Iya. Apa sih? Oke. Apa perlu saya bawa pacar saya, Mas? Oh ada. Oh ada. Oh kamu gak bawa pacar kamu. Okay. Dan kamu kegini kesini emang pengen nunjukin menurut lu bukan cewek baik sembarang kamu. Dan bukan kamu karena mau balik lagi sama Adit. Iya. Karena kamu udah punya pacar. Ya udah panggil aja pacarnya. Iya kenapa? Oh udah ada tadi siapa namanya? Bram katanya. Ya udah panggil. Ganteng lo pacarnya sekarang lo. Wesh. Tapi enggak, tadi gue gak yakin deh. Ini bisa-bisa bayaran lo. Lu pura-pura kan berdua. Bayaran dari bayar mana? Kan? Buat dapetin gue kan. Kamu pacar aku kan? Dia cewek gue. Oke, nama lo siapa mas? Bram. Bram. Oke, Bram. Eh, asal lo tahu dia mantan gue. Maksudnya apa? Ya emang kenapa? Kan udah kenapa mantan. Jadi... Bentar. Kok jadi... Maksudnya? Ya. Maksudnya ini apa ya semuanya ini? Hah? Tanya sama... Jadi aku selama ini punya... kembaran Bram. Loh. Mas, Bram enggak tahu lo kembar. Gua enggak tahu lah. Nurul itu tuh suka sama Bram, Mas. Jadinya dia ngelakuin segala cara buat ngerebut Bram. Orang Bram aja enggak tahu lo punya kembaran, gua gimana ceritanya? Gua enggak tahu lo punya kembaran. Oh, kenapa kamu enggak jujur selama ini sama aku? Enggak bilang. Nah, duduk dulu. Duduk. Geser sini, geser. Ayo, Bang Ciput di sini, ya, Bram Ciput. Ya. Gimana maksudnya? Bram Ciput. Itu. Maksudnya gimana? Nurul pengen rebut Bram. Ah, beratakan gak tahu tuh dia. Nurul itu tuh selalu berubah jadi saya, Mas. Oh, selalu pura-pura jadi Clara. Iya. Untuk? Untuk deketin Bram ini. Deketin Bram? Iya. Karena kalian kembar. Lu gak memputarbalikin fakta kan? Enggak, aku jujur. Enggak, bentar deh. Gua tahu. Ini cuman akal-akalan lu kan? Biar apa, Bram? Enggak. Aku tahu, Mas. Dia mau balikan lagi sama si Adit dan dia mau putus itu sama aku. Itu dugaan gue juga, Bro. Kok kalian berdua jadi nyudutin aku sih? Ya udahlah, maksud kamu apa coba kayak gini? Apa? Emang iya kamu mau balikan lagi sama Adit? Enggak, Mbak. Apalagi, Mbak? Dia aja bohongin pacarnya sendiri. Kalau emang itu pacarnya ya, kalau bukan bayaran. Kamu tuh harus percaya sama aku. Kenapa harus percaya? Yang ada di foto itu tuh bukan aku. Siapa? Nurul? Iya. Aku dapat foto itu dari nomor yang gak aku kenal. Oke, dikirimin foto bahwa cewek kamu lagi selingkuh sama cowok. Yes. Clara minta ke tim buat siapin sesuatu, bener? Iya, Mbak. Udah disiapin belum? Bener gak, Mak? Oh, yang diminta sama dia udah disiapin di depan? Apa itu lo minta motor tuh maksudnya gue nggak apa? Jadi saya itu tuh pengen buktiin mas di sini itu jadinya ntar jaketnya dia itu bakal saya kasih ke Adit. Jauh-jauh di depan ya gue nggak ngerti maksud lo apa? Ini kum. Iya. Maksudnya gimana kok minta motor sih? Ayo. Jaket ini nanti diputar helm gitu. Oh ya udah ngerti gue, udah. Gue yang jelasin deh. Ya. Oke, jadi dia cerita, dia bilang katanya, ya, nanti dia akan nyuruh Adit itu pakai jaketnya Bram. Dan nanti Adit itu akan ditutup sama helm full face, jadi gak ketahuan mukanya siapa. Dan nanti Nurul akan dipanggil ke sini, kan lagi udah on the way ke sini. Dan nanti Adit akan berpura-pura jatuh di situ, ya. Nanti kan kalau Nurul akan mengira kalau yang jatuh itu adalah Bram, betul kan? Iya. Karena pakai jaketnya Bram, kita lihat dia nanti. Reaksi seperti apa? Kita akan ngintip, ya. Tadi lo udah jelasin, gue udah ngerti sekarang. Sini. Tadi pas saat... Ya, lo pakai helm yang full face. Okay. Lo pura-pura jatuh tiduran di situ. Ya, kan sekarang intinya... Clara menuduh kalau... adiknya ini, Nurul ini... ada sesuatu dengan Bram, kan? Iya. Nah, kita akan lihat nih. Nanti lo akan dipakai baju seperti Bram, akan ditutup helm. Lo akan jatuh. Kita lihat reaksinya dia nanti akan mengira kamu Bram, kan? Pakai helmnya. Pakai helm ya. Yuk, kita dari sini aja yuk. Kita dari sini ya. Oke, lo dia tiduran di bawah. Pura-pura jatuh ya. Itu saudara kamu tuh. Ini bukan. Itu saudara kamu bukan? Iya, Mas. Itu saudara kamu. Iya,
Didi nyebut siapa namanya ya? Bram. Itu Bram. 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 Tuh kan mas, bener kan? Dia nyebut Bram. 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 Kamu kenapa sayang? Tuh, panggil sayang. Kok sayang sih? Kamu kenapa? Berarti ada apa-apa kamu dong bener sama kamu. Kamu gak apa-apa. Padahal ini Adit nih. Ya dia gak tahu kalau ini sebenarnya Adit. Tapi dia nyebut nama Bram. Nah, gitu posturnya ya. Mirip sih. Wah. Maksud kamu apa panggil aku Bram dan saya? Maksud kamu apa panggil aku Bram dan saya? Maksud kamu apa panggil aku Bram dan saya? Tapi kalau Adi tahu mereka kembar? Saya tahu, tapi dia selingkuh. Bukan soal itu dulu apa gimana? Oke. Yang selingkuh itu bukan saya, Mas.